Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, pusat dakwah Islam di Bandung. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar radio RIS Kebumen, radio 1 Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, dan radio serta channel TV lain yang merilai siaran kita ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan membicarakan tentang fenomena akhir zaman. Pembahasan kita sudah sampai pada bab Dajjal, dan yang kita akan bilang Dajjal Sakti Mandraguna. Kalau sakti saya tahu artinya, mandraguna saya enggak tahu. Cuma sering dengar itu ya. Jadi mandraguna itu surname dari atau last name dari sakti. Artinya saya enggak tahu. Keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain kecuali oleh Dajjal, bahkan juga tidak dimiliki oleh para nabi. Dan karena itulah sebagian kaum muslimin ada yang terkena syubhat berupa mengingkari kesaktian-kesaktian Dajjal tadi, walaupun diterangkan dalam hadis yang sahih. Kesaktian Dajjal inilah yang kelak menjadi fitnah terbesar bagi kaum muslimin. Bahkan ini sebesar-besar fitnah yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia sejak Allah menciptakan Adam sampai terjadinya hari kiamat. Karena kesaktian-kesaktiannya di luar akal manusia, tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal, membuat semua yang mengetahuinya menjadi takjub, berdecak, dan geleng-geleng kepala. Saking apanya, saking luar biasanya kesaktian Dajjal tersebut. Sudah diterangkan di antara poin-poin dari kesaktian Dajjal adalah bahwa Dajjal punya surga dan punya neraka. Yang terlihat neraka sebenarnya surga, yang terlihat surga sebenarnya neraka. Punya gunung roti, punya kemampuan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan curah hujan, bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak, bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan kekayaan yang ada di bawahnya lalu keluar, lalu berjalan mengikuti Dajjal. Dajjal bisa bergerak cepat, secepat hujan lebat yang tertiup angin.
Dajjal bisa membunuh orang dan dibagi dua lalu dihidupkan kembali. Disatukan kembali tubuh orang yang sudah dibagi dua itu lalu hidup kembali. Dajjal kolaborasi dengan syaitan laknatullahi alaih, menipu orang dengan cara dibangkitkan orang tua yang sudah mati, ayah seseorang, ibu seseorang, dihidupkan lagi dan berbicara menyuruh agar anaknya mengikuti Dajjal. Dan banyak lagi kesaktian lain yang luar biasa, tidak masuk akal tapi real dan nyata pada masanya. Kesaktian itu tidak Allah berikan kepada para nabi. Kalau kepada para nabi disebut mukjizat karena melemahkan hujjah musuh-musuh para nabi tersebut dan keluar biasaan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada para nabi. Adapun keluar biasaan yang Allah berikan kepada Dajjal sebagai fitnah, dan itu yang akan menguji iman manusia pada saat itu. Di antara hadis-hadis yang menerangkan beberapa kesaktian Dajjal tadi adalah, pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-Dajjal a'warul ainil yusra, jufalus sya'ar, ma'ahu jannah wa nar, fanaruhu jannah wa jannatuhu nar." Dajjal adalah orang yang picek mata kirinya. Dia orang, bukan monster, bukan bangsa jin, bukan bangsa binatang. Orang biasa dari anak Adam yang sudah kita terangkan asal-usulnya. Dia ini rambutnya ikal dan bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya sebenarnya surga dan surganya sebenarnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab tentang Zikrud Dajjal. Masih dari Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu ma'ahun naharani yajriyan ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyad wal akhar ra'yul aini narun ta'ajjuj au ta'ajjaj. Fa imma adrakanna ahadun falyatin nahral ladzi yarahu nara wal yughammid thumma liyata'ta'i ra'sahu fayashrabu minhu fa innahu ma'un barid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku benar-benar tahu kesaktian Dajjal. Dia memiliki dua sungai. Salah satunya terlihat oleh mata seperti air yang bening, yang segar. Yang kedua, sungai yang kedua terlihat oleh mata seperti api yang menyala-nyala." Baik sungai atau baik air maupun api berupa sungai yang panjang. Ini terlihat seperti air yang bening, yang kedua terlihat seperti api yang membara, yang menyala-nyala. Bila salah seorang di antara kalian menemui hal itu, dan kita sudah terangkan, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, 1 tahun pertama dari 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal itu, langit menahan 1/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Masuk 2 tahun sebelum turunnya Dajjal, langit menahan 2/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Tahun terakhir sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh curah hujannya.
dan bumi menahan seluruh tumbuh-tumbuhan. Enggak ada air setetes pun. Tumbuh-tumbuhan semua mati. Bisa kebayang enggak? Paceklik begitu dahsyat. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Kaum muslimin di zaman itu makannya hanya dengan tasbih, tahmid dan takbir. Setelah 3 tahun yang menyengsarakan berlalu, muncullah Dajjal. Dalam keadaan manusia kelaparan dan kehausan, Dajjal membawa air yang segar. Kata Nabi SAW, siapa yang mengalami hal itu, hendaklah dia mendatangi sungai yang menurut dia terlihat seperti api. Datangi api itu, sungai api datangi, pejamkan mata, tundukkan kepala dan minumlah. Karena sesungguhnya yang terlihat seperti api itu hakikatnya adalah air yang segar. Jangan mendatangi sungai yang seperti air yang segar tadi. Hadis tersebut juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang kehausan, kelaparan melihat sungai air dan sungai api, pasti enggak akan tahan. Kata Nabi SAW, datangi sungai api, merem, kemudian silakan tundukkan kepala untuk meraih apa yang ada di sungai itu, dan yang akan didapat adalah air yang sangat jernih. Dalam hadis lain dari Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, ketika menerangkan Dajjal, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma labthu fil arad, wahai Rasulullah, berapa lama masa tinggal Dajjal ini di muka bumi? Dijawab oleh beliau, 40 yauman, yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajum'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Dajjal itu hidupnya sejak dia keluar hanya 40 hari sampai dia mati nanti. Matinya dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Enggak lama. Cuma 40 hari. Dan ini hadis membantah takwil orang tentang Dajjal. Ada yang menyatakan Dajjal teh Yahudi. Kalau Yahudi mah di zaman Nabi sudah ada, sampai sekarang ada, sampai kiamat ada. Padahal Dajjal hanya 40 hari dan Yahudi nanti jadi pengikut Dajjal. Terbantah. Ada lagi yang menyatakan Dajjal itu Amerika. Amerika sudah berapa ratus tahun coba? Ya. Padahal Dajjal hanya 40 hari. Nah, ketika Dajjal muncul, Amerika sudah hancur, sudah enggak ada mungkin negara Amerika nanti. Semoga cepat hancur. Kata Nabi SAW, cuma 40 hari. Hari pertama lamanya sama dengan setahun. Ini hakiki. Kalau sekarang, satu hari satu malam, hanya 24 jam lamanya, nanti 1 tahun. Allah Maha Kuasa mengaturnya. Jangan difahami oleh otak kita yang amat sangat terbatas kemampuannya. Hari pertama lamanya 1 tahun. Hari kedua lamanya 1 bulan. Hari ketiga lamanya 1 pekan. Hari keempat sama dengan hari-hari kalian sekarang. Normal lagi mulai hari keempat. Ya. Dan ini dengan makna yang hakiki. Qalu wa ma isra'uhu fil ard. Bagaimana kata para sahabat, bagaimana kecepatan bergerak Dajjal di muka bumi? Karena hanya 40 hari seluruh dunia dikuasai. Tidak ada satu jengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali diinjak oleh Dajjal dan dikuasai. Kecuali 2 tempat. Pertama, Mekah, kedua Madinah. Karena di pintu gerbang atau perbatasan kedua kota itu ada malaikat yang berjaga sambil menghunus pedang. Dan Dajjal bisa melihat itu. Ketika Dajjal mau masuk, dicegah oleh pedang yang dihadangkan oleh malaikat. Mereka tidak bisa masuk kedua kota itu. Adapun kota lain termasuk Bandung, ya akan didatangi Dajjal dan dikuasai.
pada waktu keluarnya Dajjal. Jadi para sahabat bertanya, bagaimana kecepatan bergeraknya Dajjal wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, kal ghaithi idastadbarat surri, seperti hujan lebat yang tertiup angin. Fayati alal qawmi fayad'uhum fayu'minuna bih wa yastajibuna lahu fayamurus sama fatumtiruh wal arda fatumbitu. Lalu kata Nabi SAW, kecepatan gerak Dajjal seperti hujan lebat yang tertiup angin. Lalu dia akan mendatangi suatu kaum. Kaum itu diajak untuk menyembah dirinya. Kaum itu lalu menurut, beriman, memenuhi ajakan Dajjal. Oleh Dajjal langsung diberi pahala. Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi kaum tersebut. Sejahteralah kaum tersebut. Dan Allah yang mengizinkan, memberikan kemampuan seperti itu pada Dajjal laknatullahi alaih. Thumma ya'til qawm fayad'uhum fayaradduna alaihi qawlah fayansarifu anhum fayusbihuna mumhilina laysa bi'aidihim syai'un min amwalihim. Lalu Dajjal berangkat ke kaum yang lain. Diserulah, diajaklah kaum itu untuk menyembah dirinya. Tapi kaum itu menolak. Tidak mau menurut kepada ajakan Dajjal. Dajjal pun pergi meninggalkan kaum itu. Apa yang terjadi? Esok harinya seluruh harta kekayaan orang-orang tersebut lenyap. Hilang tak berbekas. Mereka tidak memiliki apapun. Wa yamurru bil khurbah. Lalu Dajjal itu melewati satu lembah, satu tanah datar, bukan lembah. Fayaqulu laha akhriji kunuzak. Lalu Dajjal berkata kepada tanah itu, keluarkan harta simpananmu. Tiba-tiba si tanah terbelah. Lalu mengeluarkan harta kekayaan yang tersembunyi dari bawahnya. Lalu kekayaan itu pun mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah yang mengikuti pemimpinnya. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syaban fayadribuhu bisseif fayaqta'uhu jazlatain. Lalu dia ada memanggil seorang laki-laki, seorang pemuda. Pemuda ini loyal kepada syariat. Pemuda ini pemuda yang soleh. Diajak untuk menyembah Dajjal tapi tidak mau. Apa yang terjadi? Dipenggallah orang ini oleh pedang lalu mati. Tubuhnya dibagi dua. Setelah tubuhnya dibagi dua, kemudian si Dajjal dalam riwayat lain berkata kepada orang-orang, mau enggak kalian melihat aku hidupkan lagi, aku bunuh, aku hidupkan lagi, apakah kalian akan ragu terhadap ketuhananku? Orang-orang menjawab tidak. Ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa ada pemuda datang kepada Dajjal. Ini sebaik-baik manusia pada zaman itu. Pemuda itu berkata, "Asyhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam haditsa." Aku bersaksi kamu itu Dajjal yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jauhi oleh kalian si Dajjal, jangan diikuti. Jadi ditentang. Ketika semua orang takut dan menjadi pengikutnya, pemuda ini berani menentangnya dan menyuruh orang-orang untuk meninggalkannya. Berkata Dajjal, "Ara'aitum in qataltu hadza tsumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amr?"
Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku bunuh pemuda ini lalu aku hidupkan lagi, apakah kalian ragu tentang ketuhanan aku? Fayaquluna la. Mereka berkata enggak ragu kalau memang dia dibunuh dihidupkan lagi. Fayaqtuluhu thumma yuhyih. Dibunuhlah pemuda itu. Setelah dibunuh, tadi dibunuhnya itu dengan dibagi dua badannya itu. Dihidupkan lagi. Dalam riwayat lain, Dajjal hanya berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu menyatu lagi tubuh itu, kemudian dia berdiri. Celegedeg dia berdiri. Bangkit lagi, hidup lagi. Berharap setelah dihidupkan pemuda ini akan beriman kepada Dajjal. Apa yang terjadi? Pemuda ini berkata, wallahi ma kuntu fika ashaddu basirah min al-yawm. Demi Allah, aku, kata pemuda ini, tidak ada seorang pun yang lebih yakin bahwa kamu ini Dajjal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih yakin daripada aku pada hari ini bahwa kamu itu benar-benar Dajjal yang harus dijauhi. Jadi pemuda ini bukannya beriman, malah semakin apa? Menentang. Semakin mengingatkan orang akan bahaya Dajjal. Fayuridu Dajjal ayyaktulahu falayusallitu alaih. Dajjal ingin membunuh dia untuk yang kedua kali. Tapi ternyata tidak mampu membunuhnya. Dikadek lagi. Tidak bisa dikadek. Disabet, ditebas, enggak bisa. Apa akibatnya? Akhirnya Dajjal memegang tangan dan kaki orang itu lalu dilemparkan kepada api yang dimiliki oleh Dajjal. Orang-orang menyangka bahwa pemuda itu dilemparkan ke dalam neraka, padahal hakikatnya orang itu dilemparkan ke surga. Dan itu yang disebut dengan a'zamu syuhada min ummati, seagung-agung syuhada di kalangan umatku. Hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan bab la yadkhulud dajjal al-Madinah dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan tentang salah satu di antara kesaktian Dajjal. Hadis ini panjang. Tapi di antara kalimat yang ada dalam hadis itu ada satu penjelasan tentang salah satu kesaktian Dajjal. Kata Nabi SAW, inna min fitnatihi ayyakula lil a'rab. Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fatamathalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummihi fayaqulan ya bunaya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Di antara fitnah Dajjal, dia berkata kepada orang Arab Badui, bagaimana pendapatmu kalau aku hidupkan lagi ayah dan ibumu? Jadi ayah dan ibunya itu sudah mati. Gimana pendapatmu? Aku akan hidupkan lagi ayahmu, ibumu dan datang kepadamu. Apa kamu mau bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Pemuda ini menjawab, ya mau. Lalu datang dua setan menyerupai ayah dan ibu dari orang tadi. Ini bukan ayah dan ibu yang sudah mati di depan lagi, enggak. Si Dajjal enggak memiliki kemampuan untuk itu, enggak. Tapi itu jelmaan siapa? Setan dari kalangan bangsa jin. Bisa menyerupai siapapun yang mereka mau atas izin Allah Azza wa Jalla sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka datang dua setan menyerupai ayahnya dan ibunya. Lalu ayah ibu yang tadi merupakan jelmaan setan berkata, wahai anakku, ikuti dia, ikuti Dajjal ini karena dia adalah Tuhanmu. Ini
juga hadis yang menerangkan tentang apa? Kesaktian Dajjal laknatullahi alaih. Dan banyak lagi kesaktian lain yang dimiliki oleh Dajjal. Jadi ada berapa poin untuk kesaktian Dajjal? Yang pertama, Dajjal punya surga, punya neraka. Surganya itu berupa air. Yang kelihatan air sebenarnya apa? Api. Yang kelihatan api sebenarnya air. Ini yang pertama. Kedua, Dajjal bisa memerintahkan langit dan bumi. Apa perintah Dajjal kepada langit? Menurunkan hujan atau menahan hujan. Apa perintah Dajjal ke bumi? Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Kaum yang beriman kepada Dajjal sejahtera. Diberi curah hujan yang cukup dan tumbuh-tumbuhan yang melimpah. Ya. Termasuk Dajjal bisa memerintahkan binatang-binatang. Kambing, unta, sapi untuk menghasilkan susu atau tidak. Hasilkan susumu. Bisa susunya mancur dengan melimpah. Kempeskan, jangan sampai ada susu, bisa kempes. Kalau sapi, kambing, unta itu milik orang yang tidak beriman kepada Dajjal, sehingga menderita, sehingga kekurangan pangan, dan seterusnya. Si Dajjal juga bisa memerintahkan bumi, tanah untuk mengeluarkan harta kekayaan yang tersimpan, lalu mengikuti kemana Dajjal pergi. Dajjal bisa membunuh orang dan menghidupkannya kembali. Dajjal juga bisa bekerja sama dengan setan, lalu setan itu menyerupai orang yang sudah mati untuk mempengaruhi orang yang masih hidup agar beriman kepada Dajjal sebagai Tuhannya. Dan banyak lagi kesaktian-kesaktian Dajjal. Semua itu menjadi fitnah yang dahsyat bagi manusia. Terutama pertama, manusia yang imannya lemah. Yang kedua, manusia yang hidup dalam kondisi serba kesulitan. Dalam keadaan sulit, yang diurus, difikirkan isi perut. Betapa banyaknya orang yang siap menggadaikan akidahnya, imannya, keyakinannya demi sesuap nasi. Demi mengenyangkan perutnya, mengenyangkan syahwatnya dan yang sejenisnya. Dan karena itulah banyak orang yang beriman kepada Dajjal laknatullahi alaih. Ya. Itulah diantara beberapa kesaktian Dajjal. Melihat betapa dahsyatnya fitnah Dajjal yang berupa kesaktian, tak heran sebagian kaum muslimin termasuk orang yang dikategorikan ulama, termasuk orang yang dianggap atau diklaim sebagai salah satu ulama Ahlus Sunnah, mereka mengingkari kesaktian Dajjal ini dan dianggap bahwa itu hanya tipuan, bukan hakiki. Ya. Di antara orang-orang yang seperti itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa dua orang ulama yang dianggap sebagai ulama Ahlus Sunnah, Ibnu Hazm dan At-Tahawi, duanya berkata, "Annama ad-dajjal laisa lahu haqiqah," bahwa kesaktian Dajjal itu tidak asli, alias hanya tipuan. Itu dua di antara ulama yang selama ini dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah. Adapun ahlu ra'i, kalangan Mu'tazilah, seperti Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salam Al-Basri. Dia adalah siapanya? Dia adalah ayah tiri bagi anak tirinya. Siapa anak tirinya? Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam Ash'ari. Imam Ash'ari dari mulai lahir sampai usia 40 tahun berada di bawah bimbingan ayah tirinya Ali Al-Jubai. Makanya sampai 40 tahun berfaham, berakidah, berkeyakinan
bermanhaj Mu'tazilah. Tapi dalam masalah fiqih beliau bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah. Nah, lalu dalam menelaah kitab-kitab Syafi'i ada benturan antara keyakinan Imam Syafi'i dengan keyakinan Mu'tazilah yang diyakini oleh Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Lalu merenung-merenung tobat. Kalau begitu Mu'tazilah itu keliru, salah. Salah satu kekeliruannya Mu'tazilah menyatakan Allah enggak punya sifat. Karena Allah bila punya sifat dianggap sama dengan makhluk. Niatnya ingin mensucikan Allah, niatnya benar. Tapi aplikasinya yang keliru. Niat yang benar ingin mensucikan Allah dengan cara menolak sifat-sifat bagi diri Allah, sekalipun sifat-sifat itu Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri Allah dalam Al-Quran. Ditolaklah sifat-sifat lo karena sifat itu dimiliki oleh makhluk, kata dia. Kata Mu'tazilah, ya. Padahal penjelasan para ulama salafus saleh, sifat itu hanya sama dari segi makna. Adapun hakikatnya jauh berbeda. Itu yang disebut laisa kamitsli syai'un. Seperti mendengar. Makna mendengar apa? Idrakus saut. Mendengar itu mampu menangkap suara. Kita mendengar, Allah mendengar. Melihat itu mampu menangkap apa? Cahaya oleh retina mata kita. Itu maknanya, ya. Itu makna mendengar, mampu menangkap suara dengan alat yang kita miliki, telinga dan alat-alat mendengar. Kalau melihat, mampu menangkap cahaya dengan alat yang memang diciptakan untuk itu, retinanya. Caranya kita tahu karena kita bisa mengamalkannya, merasakannya langsung. Kita juga mempelajari dalam ilmu biologi bagaimana cara kerja mata, cara kerja telinga sehingga bisa mendengar, bisa melihat. Itu makhluk, itu manusia. Apakah semua makhluk cara mendengar, cara melihatnya sama? Enggak. Ular melihat apa tidak ular? Melihatnya. Punya mata apa tidak? Melihat apa tidak? Nggak tahu ya. Kanan bagian yang paling tajam untuk mengetahui mangsa, ya, musuh, orang, benda mati adalah apanya? Lidahnya yang dijulur-julurkan. Lalu lidah itu diantalkan, naon, disentuhkan ke hidungnya, oleh hidungnya dikirim ke otak. Tahu aja di sana ada mangsa, di sini ada tiang listrik, di sini ada Umbi Cilembu. Umbi Cilembu kan bukan merek ya. Sehingga ular tidak pernah salah, dia bermaksud menangkap tikus, ternyata yang digigit Umbi Cilembu. Walaupun ukuran dan bentuknya warnanya sama. Ya, pernah salah begitu? Enggak. Orang bisa salah, mengambil buah yang diambil mutu, bisa. Kalau gelap ya, ke dapur, umpamanya mau ngambil apa, mau ngambil korek api, gawok teh kana sambal. Dak gelap, bisa orang. Tapi kalau ular gak pernah salah, gak pernah terbalik antara tikus dengan hui tadi. Bagaimana cara mengetahuinya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan Allah. Allah mendengar dan melihat. Allah menyatakan, innallaha kana sami'an basira. Allah itu mendengar melihat. Manusia juga kata Allah, waja'alnahu sami'an basyirah. Kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Sama-sama sami'an basyirahnya. Makna mendengar, makna melihatnya sama. Tapi hakikat dan kaifiat, tata cara dan hakikat mendengar melihatnya itu yang laisa kamitslihi syai'un. Diterangkan oleh para ulama. Akhirnya tobatlah dia. Dia melemparkan keyakinan Mu'tazilahnya. Nah,
ayahnya ini Ali Al-Jubai, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Berkata Ali Al-Jubai, dia berkata, la yajuzu an yakuna kadzalika haqiqah li alla yushabbahu khariqus sahir bi khariqin nabi. Tidak boleh diyakini bahwa kesaktian Dajjal itu real nyata, agar tidak keliru, tidak terbalik antara keluar biasaan ahli sihir dengan mukjizat para nabi. Yang dipakai otak, nabi aja enggak ada yang sesakti itu. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Dajjal? Tidak. Nabi tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nabi tidak bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan bumi begitu. Nabi hanya meminta kepada Allah dengan cara berdoa. Kalau Dajjal tidak berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan langit, enggak, langsung langit turunkan hujan. Turun hujan. Bumi turun, keluarkan ini apa? Tumbuh-tumbuhan keluar. Tidak melalui berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah mengabulkan. Dan ini menunjukkan bahwa kesaktian Dajjal melebihi dari mujizat para nabi, ditolak oleh siapa? Oleh Ali Al-Jubai. Enggak mungkin itu terjadi. Dan perkataan Ali Al-Jubai dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam rangka menjelaskan kekeliruan Ali Al-Jubai ini. Demikian juga cendekiawan muslim masa kini, sezaman dengan kita, tapi mungkin sudah meninggal. Tapi mungkin banyak ikhwan akhwat di sini yang pernah mendengar namanya, mengetahui salah satu kitab karangannya. Namanya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Murid dari siapa? Syekh Muhammad Abduh. Itu yang pernah menjadi rektor di Al-Azhar Kairo. Nah, ini juga sama ahlul ra'yi. Berkata Syekh Muhammad Rashid Ridha ketika mengingkari kesaktian Dajjal ini, dia menyatakan anna dzalika mukhalifun lisunanillahi azza wa jalla ala khalqi. Bahwa kesaktian Dajjal itu menyelisihi sunnatullah. Tidak rasional, tidak masuk akal, tidak realistis. Dia berkata, "Ma dzukira fiha minal khawariq tudahi akbaral ayati allati ayyadahu Allahu biha ulil azmi minal mursalin au tafuquha wa tu'addu syubhatun 'alayha." Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha bahwa kesaktian-kesaktian Dajjal itu menyerupai tanda-tanda terbesar atau mukjizat yang Allah menguatkan ulul azmi di kalangan para rasul dengan mukjizat itu. Di kalangan para rasul ulul azmi ada yang memiliki kesaktian luar biasa selevel dengan kesaktian Dajjal, seperti Nabi Musa. Apa yang spektakuler dari mukjizat beliau? Membelah lautan. Apa yang sangat fenomenal dari mukjizat Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati, seperti Dajjal, ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Itu ulul azmi minar rasul, kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, serupa dengan itu bahkan lebih. Di antara para nabi tidak ada yang bisa memerintahkan langit dan bumi untuk menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi inilah yang disebut dengan syubhat. Ya. Dan banyak lagi syubhat-syubhat yang lainnya. Tapi para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in telah membantah seluruh syubhat tadi secara ilmiah. Di antara syubhat-syubhat yang dibantah oleh para ulama tadi adalah bahwa apa yang dimiliki oleh Dajjal sebagai kesaktian yang menyelisihi pemikiran akal, logika, rasio, dan juga dikatakan melebihi mukjizat para nabi,
itu semua terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla dan sebagai fitnah bagi keimanan manusia. Apakah manusia karena kekagumannya kepada Dajjal akan mempertuhankan Dajjal ataukah tidak? Padahal wanti-wanti, warning, peringatan dari Nabi bahwa itu Dajjal, ciri-cirinya begini, kesaktiannya begini, sudah disampaikan. Apakah ketika langsung bertemu Dajjal mereka tergoda untuk mengikuti Dajjal? Kadang-kadang antara berita yang kita dengar dengan kenyataan yang kita alami, efeknya beda ya. Efeknya beda. Kalau umpamanya kita mendengar peristiwa berita pembunuhan, kita begitu, ngeri, ada takut. Efeknya cuma segitu. Tapi ketika kita langsung menyaksikan peristiwa pembunuhan di depan kita, efeknya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Kita bisa menjerit, melihat darah kita bisa pingsan. Bagi yang lemah mentalnya kan gitu ya. Terjadi tabrakan keras antara truk dengan bis, sumpah guru. Wih, ngeri. Tapi kita enggak sampai menjerit. Tapi kalau begitu kita langsung lihat kejadian ini, bis, ini truk, ceger. Aduh, bagong kayak gitu ya. Kita bisa apa? Bisa menjerit. Wah, gitu kan? Bisa langsung tutup muka. Bisa dipingsan juga. Yang tabrakan orang, yang pingsan kita. Kenyataan yang terlihat, yang teralami, efeknya jauh lebih besar. Sebenarnya kita mendengar kesaktian Dajjal, wah gitu. Efeknya ada enggak? Ya paling wah saja. Tapi ketika kita langsung mengalami, melihat, efeknya jauh lebih besar. Dan betul bisa merubah keyakinan, pandangan, wah ini mah bukan orang atau ini mah benar Tuhan. Nah, yuk kita ikuti, yuk kita sembah. Apalagi real nyata orang yang beriman kepadanya jadi sejahtera. Tanahnya subur dan makmur. Hujan jatuh ke lingkungan mereka. Tumbuh-tumbuhannya subur. Hewan-hewan peliharaannya gemuk-gemuk dan menghasilkan banyak susu yang bisa dimanfaatkan, dikonsumsi oleh para pemiliknya. Real nyata. Jangankan begitu, atau sekarang saja orang demi uang, demi kekuasaan, demi popularitas berani murtad dari agama Islam. Ada yang tidak murtad berani meninggalkan identitas Islamnya. Ada yang berani juga melanggar apa yang dilarang, mengabaikan apa yang diperintah demi dunia. Tahu dia bahwa itu dosa, tapi enggak apa-apalah dosa, yang penting happy sekarang. Nanti mungkin bisa tobat sebelum meninggal. Dikiranya tobat itu semudah yang dia rencanakan. Enggak. Tobat itu ibadah agung seperti sholat, seperti ngaji, seperti saum. Orang mau sholat butuh hidayah apa tidak? Iya, kalau gak dapat hidayah itu gak bisa dia sholat. Malasnya luar biasa. Orang untuk ngaji seperti ini butuh hidayah gak? Ya butuh, gak ada hidayah. Mau gak? Ada BC, cuma dibaca. Oh, ada tentang kesaktian Dajjal, taulah itu mah. Pasti akhirnya begitu, gak perlu hadir. Disangkanya tujuan pokok dari pengajian itu hanya satu, penambahan ilmu. Udah aja. Makanya bisa baca, makanya ya bisa tahu, makanya bisa mendengar lewat internet, gak perlu hadir. Dia gak ngerti bahwa perjuangan dia dari rumah ke sini itu melahirkan pahala dan menghapuskan dosa. Dia gak ngerti hadirnya di majelis pengajian itu ada malaikat, ada rahmat yang turun, ada ampunan yang turun, ada sakinah yang turun, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Dia gak ngerti begitu hadir ke sini, walaupun ada pengorbanan berupa penderitaan, cangkel, kesel, pegel, ada ya, singsiremen, baal dan seterusnya, cangkeng para ranas, itu semua menggugurkan dosa dan membuat hidayah Allah turun. Dia akan lebih semangat beribadah sepulang dari sini. Itu yang tidak terfahami oleh mereka, tidak terjangkau oleh mereka. Bukan sekedar ilmu, ya bertambahnya ilmu, ya perlu. Tapi bukan sekedar itu, ada banyak faktor lain yang
tidak akan terasakan oleh orang-orang yang tidak hadir secara langsung. Nah, untuk taubat pun orang itu butuh hidayah. Tahu dia banyak dosa, tahu harus taubat. Tapi kenapa ya keinginan untuk taubat itu belum muncul juga tuh? Coba tanya kepada para pencopet, tahu gak itu dosa? Tahu. Tahu gak haram? Tahu. Tahu gak itu ancaman neraka? Tahu. Tahu gak harus berhenti? Tahu. Kenapa gak berhenti? Bingung dia juga, ya. Kenapa gak berhenti? Tanya kepada pemabuk gitu ya. Kalau pencopet tadi karena kepepet kebutuhan anak dan istri. Sekarang pemabuk hanya untuk diri sendiri. Tahu gak itu dosa? Tahu. Tahu haram? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Tahu harus berhenti? Tahu. Kenapa gak berhenti juga? Nah, apakah mati kalau tidak mabuk? Enggak akan mati. Apakah kelaparan kalau enggak mabuk? Enggak akan kelaparan. Enggak ada ruginya. Itu faktor hidayah dari Allah. Untuk tobat tidak mudah. Allah yang berhidayah kepada seorang untuk bertobat, ya. Berdasarkan hal itulah, maka semua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Dajjal sebagai apa keluar biasaan kesaktian itu merupakan fitnah. Begitu orang melihat langsung, walaupun sudah dengar dulunya, begitu langsung, wah efeknya luar biasa. Iya, ini bukan orang tuh, ini mah kayaknya memang Tuhan yang menciptakan kita. Buktinya langit nurut, bumi nurut, ya, tumbuh-tumbuhan nurut, binatang-binatang juga nurut gitu. Ini bukan orang, ayo ikuti saja. Apalagi real nyata efek dari ketaatannya kepada Dajjal membuat dia sejahtera. Maka banyak orang yang kepincut, banyak orang yang tertarik, lalu dia pun menjadi pengikut Dajjal laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kesaktian Dajjal laknatullahi alaih. Berdasarkan hal itu, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la fitnata a'zamu min fitnatid Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibanding dengan fitnah Dajjal. Ini hadis dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwa fitnah Dajjal itu fitnah yang paling besar selama manusia hidup dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia sejak mulai Adam diciptakan sampai hari kiamat. Makanya tak ada seorang pun nabi kecuali mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal ini. Bagian akhir, bagaimana caranya kita membentengi diri dari fitnah Dajjal? Jangan berkeyakinan kayaknya kita enggak akan mengalami ini. Karena tanda-tandanya belum ada. Hujan masih turun ya. Tumbuh-tumbuhan masih banyak tuh. Harare hijau gitu ya. Kayaknya belum. Jangan. Kita enggak tahu betapa cepatnya waktu berlalu. Betapa dahsyatnya kekuasaan Allah untuk mengatur seluruh kejadian dalam kehidupan manusia. Maka jangan ada anggapan saya memang enggak perlu mengetahui bagaimana cara menghindarkan diri dari fitnah Dajjal karena enggak akan mengalami. Jangan ada anggapan begitu. Kita enggak tahu sampai di mana kehidupan kita, ya. Al-wiqayah min fitnatid Dajjal. Tata cara membentengi diri dari fitnah Dajjal ini harus dilakukan sejak sekarang, sebelum jauh-jauh hari sebelum Dajjal muncul, ya. Apa saja? Setidak-tidaknya ada 4 poin yang pokok. Poin yang pertama, kita bahas bulan depan. Sudah tinggal setengah jam lagi waktu yang kita miliki dan kita akan gunakan itu untuk bertanya jawab. Sampai di sini wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, benarkah Dajjal akan muncul tidak akan lama lagi? Enggak tahu.
Apakah Dajjal muncul bersamaan dengan munculnya Imam Mahdi? Enggak, Imam Mahdi lebih dahulu. Dajjal muncul setelah kaum muslimin enggak punya lawan sepadan. Sudah kita terangkan, Imam Mahdi sudah kita jelaskan. Dunia seluruhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Sudah kita jelaskan, menjelang munculnya Dajjal, manusia terbelah menjadi dua. Kaum muslimin dan kaum Nasrani di satu pihak. Agama lain di pihak lain berperang. Jadi nanti muslimin dengan Nasrani bersatu melawan agama yang lain. Menanglah kaum muslimin dan kaum Nasrani. Kata kaum muslimin Allahu Akbar. Kata kaum Nasrani hidup salib. Berperang lagi lah antara muslimin dengan kaum Nasrani. Menanglah kaum muslimin. Seluruh dunia takluk di bawah kaum muslimin. Imam yang memimpin peperangan kaum muslimin adalah Imam Mahdi. Lalu dunia pun dikuasai oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi ini. Apakah seluruh manusia masuk Islam? Enggak. Yahudi tetap dalam keyahudiannya, Nasrani semua dalam kenasranian, yang beragama lain tetap dalam agamanya. Mereka tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, sejahteralah kehidupan di zaman itu. Sampai semua orang kebingungan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, disimpan di pinggir jalan berharap ada yang ngambil. Besok lusa, seminggu, sebulan tetap ada tuh, ya. Sejahtera. Enggak ada lawan. Nah, lalu dalam kondisi seperti itu mulailah manusia kemudian mengalami apa yang diterangkan tadi. 3 tahun sebelum munculnya Dajjal mengalami paceklik. Sampai Dajjal keluar, ya. Jadi Imam Mahdi terlebih dahulu, lalu muncul Dajjal. Dan Dajjal turun atau keluar ketika Imam Mahdi masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Bukankah Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari? Ya. Maka apakah saat ini Dajjal masih mendiami pulau tersebut? Iya. Dan jangka waktu zaman Rasulullah sampai sekarang sekitar 1400 tahunan. Apakah Dajjal tidak menua dimakan usia sampai sekarang? Iya. Atas kuasa Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah itu menyelisihi sunnatullah? Secara umum iya, tapi khusus bagi makhluk tertentu ada kekhususan. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wasallam sudah meninggal apa belum? Belum, diangkat oleh Allah ke langit. Masih hidup. Nanti akan turun membunuh Dajjal. Itu kekhususan, ya. Apa memang benar jika mengkhususkan puasa tarwiyah? Kapan tarwiyah? Tanggal berapa? Tarwiyah, hari tarwiyah tanggal berapa? 8. Hari ini ya? Ya, untuk di Indonesia hari ini. Jika mengkhususkan puasa tarwiyah di 8 Dzulhijjah ini tanpa meniatkan untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah, akan tertolak amalan puasanya. Enggak ada keterangan itu. Tidak ada keterangan itu. Apakah sahih hadis yang mengatakan bahwa salat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan, tidak sarapan terlebih dahulu sampai selesai pelaksanaan sholat? Iya, kemarin ya sudah dijelaskan sahih hadisnya. Mungkin yang bertanya kemarin gak hadir. Apakah Dajjal telah memasuki kawasan rumah-rumah? Belum keluar. Lalu saya bertemu Dajjal, apa yang harus saya lakukan?
apakah apabila saya melawan dan mati, apakah saya mati syahid? Nah itu nanti bulan depan kita bahas. Kalau ketemu Dajjal gimana ya? Yang jelas lari sejauh-jauhnya, jangan jajagoanan. Dajjal, mumpung ada kesempatan dalam hadis, orang yang paling agung status kesyahidannya seorang pemuda gitu ya, yang tadi ceritakan, mungkin saya orang ini. Ambil pedang, mana Dajjal? Jangan, kata Nabi selesai melari sejauh-jauhnya, karena syubhatnya dahsyat. Tadinya bermaksud membunuhnya, sampai di depan lutut gemeter, akhirnya taluk jadi pengikutnya. Ya, lari sejauh-jauhnya. Dajjal belum keluar saja, sangat sulit untuk istiqamah di zaman sekarang. Iya betul. Bagaimana caranya agar selalu istiqamah di zaman sekarang pada kondisi iman lagi turun? Doakan juga supaya anak cepat menikah. Apa hubungannya dengan Dajjal? Di Ikhwan Akhwat ya. Ya semoga yang bertanya baik Ikhwan atau Akhwat segera menemukan pasangan soleh dan solihah ya. Dan semua orang yang jomblo di sini. Bagaimana caranya agar istiqomah? Pertama tetaplah menuntut ilmu. Karena ilmu itu hidayah. Dan disebut hidayah irsyad wa dilalah, yang berupa penjelasan, pencerahan. Dan ini yang mengundang turunnya hidayah taufiq ya. Tetaplah mencari ilmu. Sebab mencari ilmu adalah jalan menuju hidayah Allah Azza wa Jalla. Kedua, bergaulah dengan orang-orang soleh yang berilmu, dan hindari pergaulan dengan orang bodoh yang fasik. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita, menganugerahkan hidayah kepada kita ya. Keempat, ya berkorbanlah, bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang ya. Itu diantara beberapa kiat agar istiqamah. Apakah Samiri yang telah menyesatkan Bani Israel di zaman Nabi Musa termasuk ke dalam Dajjal kecil? Iya bisa. Yang termasuk Dajjal lah para pendusta, para dukun, para peramal, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai Nabi ya, itu dianggap Dajjal-Dajjal kecil. Apakah Dajjal hanya bisa dibunuh oleh Nabi Isa saja? Iya. Ketika kita bercerita tentang orang yang mirip Dajjal, masih ingat siapa? Ibnu Suyad. Dimata-matai oleh Nabi SAW. Sampai Umar, saya bunuh saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau dia benar Dajjal, kamu gak akan mampu membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, maka tidak ada manfaatnya untuk membunuhnya. Biarkan ya. Jadi hanya Nabi Isa, termasuk Nabi SAW, tidak membunuh Dajjal. Apakah Ibnu Suyad adalah Dajjal yang sesungguhnya? Ini sudah dibahas apa belum? Sudah. Apa jawabannya? Dajjal sesungguhnya apa belum? Enggak yakin ya. Dajjal sesungguhnya apa belum? Bukan. Ikhtilaf ulama ya, ikhtilaf. Ada yang menyatakan iya Dajjal sesungguhnya, ada yang menyatakan bukan. Dalilnya ada. Yang menyatakan itu Dajjal sungguhnya, apakah tidak bertentangan dengan hadis Tamim Ad-Dari bahwa Ibnu Suyad di zaman itu dan sudah mati gitu ya. Ibnu Suyad muslim, Ibnu Suyad punya anak, Ibnu Suyad tinggal di mana? Di Madinah dan berhaji ke Mekah, sedangkan Dajjal tidak punya anak, mandul, tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Dan belum keluar. Sedangkan Ibnu Suyad sudah, apakah bertolak belakang? Kata para ulama yang menyatakan bahwa Ibnu Suyad adalah Dajjal, enggak bertolak belakang. Saat itu Ibnu Suyad belum menjadi Dajjal. Tapi kelak akan bangkit lagi menjadi Dajjal. Setelah menjadi Dajjal, maka seluruh keterangan tentang Dajjal yang sahih baru terbukti di sana. Jadi walhasil ini ikhtilaf ya di kalangan para ulama.
Adakah hubungan antara Dajjal dengan UFO dan alien? Enggak. Ini korban film. Enggak ada UFO, enggak ada alien, ya. Enggak ada makhluk luar angkasa yang namanya alien, enggak ada. Kalau toh ada dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, apalagi dalam kehidupan beragama, pasti diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Kami ini tidak melewatkan dalam kitab kami ini sesuatu pun, sedikit pun tidak ada yang terlewat. Semuanya diterangkan yang berkaitan kehidupan manusia, terlebih kehidupan beragama manusia, ya. Dan enggak ada yang namanya alien dalam ayat ataupun hadis. Kalau ada orang yang menghubung-hubungkan ayat ditafsiri dengan tafsir yang mengisyaratkan adanya alien, itu tafsir ro'yu dia. Ahli tafsir enggak ada yang menafsirkan seperti itu, dan itu menafsirkan dengan ro'yu, ya. Enggak ada yang namanya alien, enggak ada yang namanya UFO. Hanya ada di film dan di dongeng. Ngabobodo budak cenging. Apa benar pengikut Dajjal kebanyakan kaum Hawa? Benar. Akhwat, ya. Dan mengapa bisa begitu? Diceritakan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aktsaru atba'id Dajjal an-nisa." Kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah para wanita. Dan ini menunjukkan bahwa betapa wanita amat sangat mudah terpengaruh. Apa yang menjadi penyebab tadi sudah diterangkan. Pertama, wanita itu baperan, mudah terpengaruh. Diberi dalil yang meyakinkan sudah, ya, yakin dengan dalil yang kita berikan. Ketemu Dajjal, langsung diperlihatkan kesaktiannya, langsung tunduk lagi, ya. Mudah sekali dipengaruhi. Wanita itu lebih menonjol aspek perasaan daripada rasionya. Akal wanita itu setengah dari akal laki-laki, dan agama wanita setengah dari agama laki-laki. Ini bukan kata saya, tapi kata siapa? Nabi SAW. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya dibandingkan para wanita." Istrinya bertanya, "Famadha, kenapa itu terjadi? Bagaimana, apa buktinya?" Kata Nabi SAW, "Bukankah wanita itu kalau haid, kalau nifas, dia tidak sholat dan tidak saum?" Dijawab, "Ya, fadhalika nuqsodiniha, itu bukti kurangnya agama dia." Terus, "Bukankah persaksian satu laki-laki sebanding dengan persaksian dua wanita?" Dijawab, "Ya, fadhalika naqsu aqliha, dan itu bukti kurangnya akal para wanita." Ya, karena itulah sangat mudah terpengaruh. Makanya di manapun, di Bandung, di Jakarta, di mana-mana, kalau ada pengajian, lebih banyak ikhwan, lebih banyak akhwat. Saya tanya, lebih banyak ikhwan, lebih banyak akhwat? Lebih banyak akhwat. Ada pengajian khusus ibu-ibu di Jakarta, tiap hari jam 9 sampai jam 10. Pengajian ibu-ibu. Tapi akhirnya bapak-bapak juga ikut. Gitu ya. Karena, tapi yang lainnya, gak bisa bapak-bapak, karena harus kerja. Biasanya yang datang ke pengajian pagi itu, kalau gak yang udah pensiun, pengangguran. Tapi banyak juga karyawan yang izin dulu. Saya mau ngaji dulu, ngaji, setelah ngaji ke kantor lagi, banyak. Jakarta di mana? Saya nggak tahu, di sini kebanyakannya manula apa pengangguran. Lebih banyak mana ikhwan sama akhwat sekarang? Lebih banyak akhwat. Karena gampang terpengaruh oleh kebaikan, terpengaruh oleh keburukan, banyak, ya. Dan ketika yang memberi pengaruh adalah keburukan seperti Dajjal, efeknya amat sangat dahsyat.
Afan keluar tema mendesak harus ditanyakan. Ibu Ana pernah dikasih keris kecil sudah lama sekali oleh sepertinya kahin atau arraf yang Ibu Ana kenal, dan hanya Ibu Ana simpan dan hampir lupa. Orang tersebut meminta jika tidak perlu minta dikembalikan. Apakah harus mengembalikan atau dihancurkan? Hancurkan. Sebut nama Allah ketika menghancurkannya, dibakar, dipukul-pukul sehingga tidak berbentuk lagi ya. Tawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudarat. Apakah benar umur umat Islam hanya sampai 1500 tahun? Sebenarnya dalam kitab yang kita bahas dijelaskan, iya ada riwayatan penulis itu menekankan begitu, 1500 tahun. Nah, kita sekarang sudah berapa? 1439. Sisanya berapa? 61 tahun lagi. Apakah maksud umat Islam akan berusia 1500 tahun berarti 61 tahun lagi semuanya kafir gitu atau kiamat? Enggak. Itu memang ada penjelasan itu dan ada riwayat tentang hal itu dan nukilan para ulama tentang hal itu. Tapi itu pendapat yang marjuh dan syadz, bertolak belakang dengan ayat dan banyak hadis yang sahih. Ya, tapi panjang, siapa yang ingin tulisan tentang hal itu, japri ke saya ya, insya Allah. Akan dikirim lewat WA. Jika seseorang yang terkena fitnah dajjal kemudian bertobat, apa akan diterima? Diterima. Tobat apapun walaupun dosanya syirik atau kufur lalu tobat, diampuni apa tidak? Diampuni. Para sahabat itu tadinya orang-orang musyrik, lalu tobat masuk Islam, diterima dan bagus keislamannya. Jadi dosa sebesar apapun termasuk jadi pengikut dajjal lalu tobat, dia akan diterima. Adapun ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang terbawa mati tidak ditobati enggak akan diampuni. Adapun dosa selain syirik Allah ampuni walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Apa bagi semua orang enggak? Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu dirinci siapa saja orang yang dosanya terbawa mati tapi diampuni. Di antaranya orang yang melakukan banyak kebaikan. Karena Allah berfirman innal hasanati yudhibna sayyiat. Ya. Bahwa kebaikan menghapus dosa. Terus orang yang memegang teguh sunnah Nabi SAW. Orang yang berpegang teguh dosanya diampuni. Ya. Terus orang yang memperoleh banyak musibah dan sabar dengan musibah yang dialaminya, ya. Terus orang-orang yang dapat syafaat, bisa syafaat dari para malaikat, syafaat dari para nabi atau nabinya masing-masing, syafaat dari orang tua, dari kawan, dari sahabat, dari anak dan banyak lagi, ya. Nah, itu walaupun banyak dosa terbawa mati tidak ditobati sangat mungkin diampuni karena banyak faktor penghapus dosa selain tobat. Kecuali kalau semua faktor itu tidak dimiliki, dia mati dalam keadaan menanggung banyak dosa, enggak ada faktor penghapus dosa, utuh dosanya, ya dia akan diazab, tidak akan diampuni. Jadi tidak semua yang dosanya terbawa mati diampuni, enggak. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan yaitu buku-buku tentang belajar tentang itu dari segi berbagai yang menurut berbeda dalam seperti kuantar dari alami. Ada buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Itu analisa. Tidak ada nas yang menerangkan hal demikian, menyebut tempat secara spesifik.
Adapun kemunculan Dajjal kita sudah terangkan. Jadi orang yang menyatakan keluar Dajjal akan keluar dari arah segitiga Bermuda, analisa dia terhadap banyak hadis. Oh, disimpulkan dari sana. Lalu dikait-kaitkan dengan fenomena yang spektakuler tentang peristiwa-peristiwa yang teralami oleh pesawat-pesawat yang lewat sana, ya. Terus ada juga yang menyatakan segitiga Bermuda itu kerajaan iblis, karena singgasana iblis ada di mana? Di atas air, di atas lautan. Lalu disimpulkan itu tuh segitiga Bermuda. Buktinya tuh kapal lewat hilang, kapal laut ke sana apalagi, kapal udara pun jatuh gitu ya. Ada kisah-kisah orang yang selamat dari peristiwa mengerikan segitiga Bermuda, diteliti ternyata dia hafiz Quran dan seterusnya. Jadi oleh iblis tidak bisa dicelakai. Nah, itu dikait-kaitkan. Adapun secara spesifik tidak ada penjelasan dari nas. Nah, letak dari kerajaan Dajjal dan kerajaan iblis, bukan kerajaan, tempat dibelenggunya Dajjal dan kerajaan iblis adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib tidak boleh didasarkan pada rekayasa akal. Dan tidak ada untung dan maslahatnya kita mengetahui keberadaan Dajjal. Yuk, mumpung sekarang ada teknologi, kita cari melalui satelit di mana Dajjal, bom aja sudah pasti mati gitu. Bisa enggak? Enggak bisa. Oh, itu ada pulau Hanas dibom sampai hancur, ternyata bukan di sana. Gitu ya. Dicari bangkelnya enggak ada. Masih ngumpet di tempat lain. Yang jelas nanti Dajjal pasti muncul di akhir zaman. Apa kita mengalami atau tidak, wallahu a'lam. Mengetahui tempatnya secara spesifik adalah perkara gaib yang kita tidak boleh memastikan, ya. Khilafah dulu atau Dajjal dulu? Apa jawabannya? Mesti sudah terjawab dari khilafah dulu apa Dajjal dulu? Khilafah dulu. Dajjal keluar setelah kaum muslimin tidak memiliki lawan yang sepadan lagi. Seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslim. Khilafah alal manhajin nubuah tegak di sana, ya. Terakhir, Ustaz, ada keutamaan istighfar dan ketakwaan berkenaan dengan rezeki, tapi saya dengar sahabat ada yang miskin, itu bagaimana Ustaz? Iya, salah satu di antara kunci pembuka rezeki, banyak-banyak istighfar dan bertakwa. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Banyak. Di antara dalam surah Nuh Allah menyatakan faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alna lakum jannati wa anhara. Gitu ya. Surah apa itu? Surah Nuh. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama' 'alaikum midrara. Kalau kamu banyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan bagi kamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan melimpahkan anak-anak dan harta-harta yang banyak. Ini efek dari istighfar. Al-Quran menyatakan. Ya, juga ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri itu iman dan bertakwa, pasti akan kau bukakan pintu rezeki dari langit. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, dan banyak lagi yang lain. Jadi ayat dan juga hadis banyak menerangkan bahwa salah satu cara untuk membuka pintu rizki adalah apa? Adalah banyak-banyak istighfar dan bertakwa. Nah, bukankah Nabi dan para sahabat orang-orang yang bertakwa dan orang yang paling banyak istighfarnya?
Iya. Kenapa Nabi dan para sahabat ada yang miskin? Saya mau tanya, Nabi bisa kaya apa tidak? Udah ditawari oleh Allah itu melalui malaikat Jibril. Kamu ini mau menjadi seorang nabi sekaligus raja ataukah seorang nabi tapi sekaligus hamba? Ada enggak nabi sekaligus raja? Ada. Siapa? Sulaiman, Daud, ya, Yusuf. Ini nabi ditawari, tapi beliau memilih menjadi hamba. Ya, sampai beliau menyatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, seandainya aku mau, niscaya aku bisa menjadikan gunung emas berjalan di belakangku. Gunung emas berjalan di belakangku. Nabi bisa kaya, mudah. Kalau umpamai Nabi punya keinginan hanya ngomong kepada para sahabat, kira-kira sahabat cuek apa tidak? Enggak, sahabat pasti berbondong-bondong umpamanya. Rasa-rasanya pengen gulai, semua sahabat bisa bikin gulai dikasih atau ya, berlomba untuk apa? Untuk menyenangkan beliau. Kalau beliau mau kaya mudah, dari ghanimah saja sudah tidak bisa tertahan, tapi beliau tidak. Beliau tidak menginginkan memegang kekayaan dalam jumlah yang banyak dan agak lama. Kemarin kita sudah terangkan, Nabi SAW sholat, biasanya beres sholat itu wirid, ini mah langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung melangkahi bahu orang, para sahabat, rurusuhan, ya, terburu-buru ke rumah. Sahabat kaget. Gak lama kemudian datang lagi dan duduk lagi melanjutkan wirid. Para sahabat kaget dan terlihat oleh Nabi SAW, lalu beliau menjelaskan, tadi aku teringat masih punya perhiasan di rumah yang belum aku sedekahkan. Makanya aku pergi dan memerintahkan istriku untuk membagikan sedekah itu. Bayangkan, gak mau memegang. Beliau punya hewan ternak yang banyak, hasil rampasan perang. Ada seorang yang kafir melihat, kayak senang, kata Nabi SAW, kamu suka? Suka. Kamu mau? Mau. Ambil semua. Bayangkan, berapa ratus atau ribu ekor, yang bila diuangkan miliaran, kepada orang kafir, kamu suka? Suka. Kamu mau? Mau. Ambil semua. Dia ambil semua tuh. Tanpa sok, ambil oleh kamu semaunya, asal kamu syahadat sekarang. Enggak begitu. Enggak ada pamrih, iya. Diambil, digiring semua ke kaumnya, lalu orang itu berkata, ayuhan nas aslimu fa inna muhammadan a'ta a'ta amman lam yakhshal faqr. Hai manusia, islamlah kalian, karena Muhammad itu memberikan pemberiannya kepada saya dengan pemberian orang yang tidak takut miskin, diberi di sebanyak ini. Nah, beliau miskin bukan karena tidak bisa kaya, tapi itu pilihan beliau. Saya pernah menceritakan Tolhah, ya. Tolhah punya anak, anak punya anak. Jadi cucu, cucunya namanya Tolhah, kakeknya juga namanya Tolhah juga. Sang cucu bilang, nenekku cerita kepadaku. Neneknya berarti suaminya Tolhah sang kakek. Kata sang nenek, suatu hari Tolhah masuk ke rumah. Tolhah siapa? Kakek. Dalam keadaan murung, sedih. Sang nenek sebagai sang istri, sebagai istri solihah, langsung dia menuduh dirinya, jangan-jangan kesedihannya itu karena saya nih sebagai istrinya yang menyinggung perasaan atau kurang khidmat bagaimana. Apa kata suaminya? Lah, terus disebutkan nikmah halilatul mar'i anti, sebaik-baik istri seseorang adalah kamu. Kamu itu istri terbaik. Bukan basa-basi baso, real nyata pujian. Wa masyaduk, lalu apa masalahmu? Kenapa kamu sedih? Dia bilang, innal mala indi qad kathurat wa akrabani. Karena harta yang aku miliki sekarang tambah banyak. Ini yang membuat aku sedih. Aneh apa tidak? Aneh, bersedih karena hartanya bertambah. Kalau kita kan bersedih itu kalau tongpes,
Berapa jumlah uang yang ada di dompet bisa diketahui dari roman wajah. Kalau kita itu sedih ya, karena hartanya tambah banyak. Kata istrinya, kenapa bingung, bagikan saja semua. Istrinya tidak matre, asik HP baru, enggak. Minta perhiasan baru, minta renovasi rumah, enggak. Bagikan aja semua, dibagikan semua sampai habis, enggak ada satu dirham pun yang tersisa. Itulah cerita nenek kepada cucu yang namanya Tolha tentang kakeknya yang namanya Tolha. Si cucu ini penasaran, kam kanal malu yuqassam, berapa jumlah harta yang dulu dibagikan. Dia tanya kepada orang yang dahulu menjadi pegawai kakeknya, disuruh membagikan berapa. Dijawab 400 ribu dirham. Kita belum tercengang karena belum dirupiahkan. Satu dirham sekarang 70 ribu rupiah. Jadi 70 ribu kali 400 ribu. 7 kali 4 berapa? 28. Nolnya berapa? 70 ribu nolnya 4. 400 ribu nolnya 5. 9. 28 dengan 09. Berapa? 28 miliar apa triliun? Nolnya 9 loh. Miliar. 29, 28 miliar dibagi semua, habis, gak tersisa satu dirham pun. Apa yang motivasi mereka? Pertama pahala jariah, kedua khawatir dengan beratnya hisab di akhirat. Jadi kalau para sahabat miskin itu pilihan, bukan karena memang kesulitan hidup kemudian tidak beristighfar, tidak bertakwa, enggak. Atau istighfar dan takwanya itu enggak mempan ke mereka. Istighfar-istighfar, takwa-takwa, miskin-miskin. Enggak. Apakah ayat salah? Enggak. Itu pilihan. Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di apa? Di emper masjid, enggak punya rumah. Itu bukan karena apa-apa, tapi fokus akhirat. Mereka tidak minta-minta. Pagi hari mereka itu kuli di pasar. Setelah dapat untuk makan mereka sudah kembali ke masjid ibadah. Hanya itu, enggak menyusahkan. Ketika Nabi SAW memerintahkan sodakoh, 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 mereka pergi ke pasar kuli, kemudian masih berkeringat dalam keadaan mandi keringat, memperoleh upah, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sodakoh saya. Bayangkan. Oleh karena itu, tidak bertolak belakang antara ayat dan hadis bahwa istighfar dan ketakwaan membuka pintu rizki dengan realita bahwa orang bertakwa yang rajin istighfar kok tetap miskin. Enggak. Enggak ada bertolak belakang ya. Mereka begitu keadaannya karena takut hisab terhadap harta mereka ya. Cukup. Sampai di sini insyaallah kita akan jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.